tahu nggak nenek-nenek itu mau apa sebenarnya? Udaranya makin dingin, Bay. Makin dingin. Delia masih dengar saya ya? Iya. Aku boleh lepas tas. Semakin sesek. Ditahan. Oke. Kamu, Delia, ngelihat Wanda ada di sebelah mana sekarang? Mendekat sama Delia, iya. Mendekat ke Delia? Di sebelah kanan Delia. Di sebelah kanan? Nenek-nenek itu? Masih di belakang pintu dan Delia udah buka pintunya dan si Wandanya mau ditarik sama nenek-nenek itu. Cuma Delia tarik lagi, Delia dipegang lagi. Oke. Nenek-nenek itu masih coba untuk narik Wanda? Iya. Jadi nenek-nenek itu juga ngancam kalau misalkan Wanda gak bisa ketarik, Delia yang ditarik gitu. Oke, Roy. Ditahan sebentar. Tunggu Wanda, Wanda. Tahan. Saya harus nolongin mereka berdua. Tadi Wanda bilang ada sosok nenek-neneknya di belakang itu berusaha untuk narik Wanda. Oh, enggak. Tapi gak bisa, justru malah mau narik Delia untuk ikut nenek. Delia? Iya, Kak. Wanda, tungguin saya ya. Ini di mana ya? Kalian di mana? Apa? Lagi ada di terowongan, di salah satu terowongan yang. Saya ada di terowongan warna merah. Kalian di? Aku yang di lampu warna kuning, Kak. Kamu yang di lampu kuning ya? Iya. Oke. Saya kesana. Wanda, kamu di mana? Di terowongan warna hitam, Kak. Saya pada mencar ya. Balik deh ke lorong warna biru semuanya. Iya, Kak. Lihat semua, tengok kanan kiri. Jangan sampai jatuh ya. Jembatannya. Wanda udah di mana? Terowongan biru. Oke, good. Kita pelan-pelan masuk ke pintu itu ya. Warna hitam ya? Loh, kok kamu masuk hitam? Cabut langsung ke biru. Di situ banyak pintu deh, saya sendiri nggak bisa nemuin pintu di mana keluar buat nemuin. Di situ banyak pintu. Biru. Iya. Masuk warna biru, cepetan, gawat kalau nggak. Banyak pintu karau, jadi Delia bingung mau pintu yang mana yang mau. Ada warna biru nggak? Iya. Yang orang lain nengok-nengok, nggak usah dia ladenin ya. Itu orang udah meninggal semua. Iya, Kak Roy. Itu ya, banyak Kak. Banget. Iya. Dan sempet ngalangin Delia buat ke pintu biru. Bener-bener nggak bisa ini. Harus balik sih, bahaya nih, balik. Kita harus balik ya, Roy. Kita harus balik. Kelamaan bahaya, kita udah, balik udah, semuanya. Udah banyak yang noleh nih. Semua kita kayaknya udah kedetek deh. Kita harus cepat balik deh sini. Kita balik ya. Udah banyak yang datang ya, oke. Balik Roy, semuanya. Banyak banget, Kak Roy. Delia, kamu jangan masuk lagi, udah pulang yuk. Pulang. Ayo, semuanya keluar. Kita pulang yuk. Yuk, Kak. Semua udah pada noleh nih. Satu. Dua. Okay. Oh God. Wow, kacau banget sih. Apa yang Delia rasain sekarang? Pundak Delia sebelah kanan berat banget karena. Dari kamu sempat salah jalan ke dalam situ. Ya. Yeah. Tarik kanan kiri sampai badan pun juga ada yang narik anak kecil. Yang lebih banyak ke perempuan sih. Maaf ya, apa mungkin karena
kamu pernah kerja di tempat malam ya. Karena di lingkungan malam kan yang Delia tahu kebanyakan perempuan ya. Betul, betul, betul. Setuju. Nenek-nenek itu tapi ada dalam ruangan itu. Tadi sih saya melihatnya banyak orang. Saking banyak orangnya, kita ketahuan kan, kita kedetek. Kita harus buru-buru pergi dari tempat tadi. Kalau misalnya nggak pergi, ya kita mungkin mengalami... Ditahan di sana, sama. Gangguan supernatural gitu loh. Terjebak di alam dimensi yang beda. Kamu matanya udah nggak terlalu itu ya? Iya, iya. Matanya meredup ya? Bahkan mau tetap bukan. Masih kelihatannya masih setengah-setengah ya. Yang kamu rasain sendiri itu apa? Sekarang apa yang dirasain Wanda? Bubuk suci. Wanda terasa seperti apa sekarang, bubuk suci, bos? Masih ada yang ngikutin sih rasanya, iya. Jadi si Delia kau nggak ngasih yang pusing ya? Pusing ditarik-tarik banyak orang. Banget. Sempet Delia hampir mau. Aduh ini nggak bisa nih, nggak tahan. Ini ke Delia udah nggak bisa nih, nggak tahan. Jadi kita cepet-cepet balik. Panas, ya. Panas. Semua orang udah pada ngeliatin tadi. Delia juga takut ke bawah gitu kan? Ke bawah aura negatifnya dari. Susuk-susuk itu dirawat gak sih? Maksud saya ada ritualnya, diapain, atau kamu menggunakan sesuatu jimat, dioles minyak atau ya, apa? Iya, minyak parfum gitu kan. Pakai parfum? Iya. Kamu bawa kan? Udah habis kan, udah lama. Udah habis, udah lama ya. Oke. Jadi sekarang udah gak pakai itu lagi, udah gak melanjutkan. Iya makanya saya minta tolong Kak Roy kan, oh, untuk lihat masih ada apa enggak. Saya ngerasa di dalam tubuhnya Delia nih kayak ada dua kepribadian. Wanda. Oke. Jadi di diri Wanda tuh ada dua karakter, yang satu nenek-nenek serem, yang satu sendiri Wanda, yang lainnya ada cewek lagi. Yang tadi Delia bilang. Jadi Wanda tuh double banget, triple. Energinya sama dengan nenek-nenek itu? Enggak, beda. Beda. Serem banget sih, Mai. Kalau lihat langsung tadi di situ, mengerikan. Kamu tutup mata deh, saya ingin cleansing. Geser dulu. Saya tidak bisa menjamin apa-apa. Saya hanya jembatan saja. Tapi at least, kamu bisa saya bantu dengan cleansing. Tutup. See what happened. Wanda. Ya. Ada perbedaan enggak? Merasakan sesuatu yang beda atau masih sama seperti tadi? Udah entengan sih. Bahu kanan dan kirinya. Iya, sudah enteng. Jelas. Apa itu dari leluhur?
gitu. Betul. Yang lain juga pada datang ya. Ini dia antara ketakutan dan ingin menyerang. Jadinya gitu. Menyerang. Saya punya sense mencium kayak seperti ingin menyerang. Dia gak nyaman ya? Dia gak nyaman, dia kayak kepanasan gitu ya. Saya pun juga gak nyaman. Kamu juga ngerasa gak nyaman? Iya. Dia juga ngerasa gak nyaman gitu. Karena dia ngeliat dia terus. Iya, dia ngerasa terganggu sama ya. Kamu karena dia ngeliat kamu. Iya, karena aku ngeliat dia. Dia ini malah datang yang lain ya? Iya. Iya. Serem banget ya. Karena tadi yang dilihat-lihat tadi, yang di terowongan tadi, yang di dekat pintu, di belakang pintu nenek-nenek itu, setelah dia tutup, jadi yang pas Kak Roy nyuruh aku pindah ke pintu biru, terowongan biru, itu memang banyak sekali. Dan yang banyak itu adalah kayak bisa dibilang kasarnya pasukan nenek-nenek itu ya. Pasukan nenek-nenek itu ya. Iya. Yang baru jatuh, ada suara di belakang itu, ada kaitannya sama nenek-nenek itu nggak, Roy? Iya, karena terusik mukanya digambar, jadi tidak senang. Dia kayak ngasih pesan gitu. Ngasih pesan dan ngasih ngasih pegangan. Dia takut lilin. Saya ngerasa ada perlawanan di diri kamu sih, Wanda. Tapi kayak ditahan gitu. Ada sesuatu yang ingin Wanda terekam gitu, tapi tidak tahu apa. Wanda, kenapa ngelihat Delia terus ya? Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Kenapa, Wan? Enggak suka ya dilihatin sama aku ya. Wanda enggak suka ya? Kenapa enggak suka? Kamu ngeliatin saya? Atau liatin apa sih? Kosong gitu matanya sekarang. Dia mencoba buat keluar. Tapi susah ya untuk dipancing keluar. Wanda, kalau misalnya ada yang maksud dan mau muncul, izinkan aja. Biar dia pun muncul dan keluar. Jangan ditahan, jadi kita tahu sebenarnya maunya dia apa.